selamat menjalankan selamat ibadah puasa semuanya. Saudara-saudaraku umat muslim semuanya, sahabat-sahabatku, aku ingin mengucapkan ya, semoga hari ini puasa hari pertamanya lancar ya teman-teman. Amin. Ya. Amin. Sehat ya semua teman-teman. Terima kasih. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan. Amin ya Tuhan. Amin. Semangat semuanya. Sehat semuanya. Amin. Ya. Tetap kita ambil surat. Tunggu sebentar. Ini mumpung lagu Ramadan kan ada lagu-lagu religi kan? Iya. Coba. Jika surga dunia. Bagaimana? Jika surga dan neraka. Jika surga dan neraka tak pernah. Gimana? Boleh enggak? Kalau enak jika surga dan neraka gua langsung ini set, langsung ke sana. Nah. Ada pintu neraka. Oke, tapi mudah-mudahan Bu Melani dan semuanya ada paket ini. Paket. Iya. Bisa bayar di tempat enggak? Ya kayak sekarang ya. Maaf, ini paketnya. Iya. Harus paling peraturan baru lagi nih. Kemarin dia paling banyak soalnya ya. Enggak dong. Lu utang lu kemarin, Mel. Ini gua udah bayar. Udah bayar belum sih? Gua utang 50 ribu, gua bayar 500 ribu. Sombong. Utang 50 ribu, bayar 500 ribu. Lu berapa puluh ngeplok? Coba buka. Sangat dibuka di sini. Ini udah terbuka. Okay. Jadi kita punya peraturan ini. Apa? Ya. Coba baca cinta. Setiap hari ada peraturan baru nih. Peraturannya adalah. Silakan Bunda. Nah, peraturannya adalah. Oh, baru lagi. Beda lagi ya Bun. Selamat berpuasa. Yeay. Di hari pertama puasa Ramadan ini, semua host akan ditantang untuk tidak bicara lo gue. Kepada siapapun selama live. Jika host ada yang melanggar, akan dikenakan denda Rp50.000 setiap kali melakukan pelanggaran. Guelo itu bahasa Betawi Jakarta. Gue kan tantangan. Setelah baca ini, akhirnya gue jadi mengerti tentang kreatif. Kuping tadi kaget, apalagi gua. Mau udah ditentuin nih, bagaimana nih, sepakat nggak? Lo gue, cuma itu doang kan? Sepakat ya, lo gue nggak boleh ya? Aku takut, kalau ngomong aku kamu, biasanya abis aku kamu ditembak, abis ditembak di ghostingin. Aku takut kalau aku ngomong aku kamu, nanti aku jadi cepet baper. Oke deh, kalau begitu. 3, 2, 1. Hari ini kita mau ngundang siapa teman-teman? Kalau aku sih inginnya mengundang sesuatu yang benar-benar membuat rasa bulan Ramadan. Maaf sebentar, ini bukan kopi viral. Tapi kayak Teletubbies. Tapi kita beruntung banget kok. Ya. Hari ini kan kemarin tuh kita sudah mendatangkan ada Ustadz. Hari ini juga ada Ustadz yang akan hadir untuk menjawab pertanyaan kita. Siapa namanya? Mau tahu kalau tidak salah, nanti ya. Kalau tidak salah, beliau itu baru saja melangsungkan pernikahan ya. Wow. Jadi pengantin baru, Abi. Tapi aku sangat penasaran sekali siapakah bintang tamu kita kali ini. Ya, ini kita lihat dulu fakta visualnya. Siap, ini dia. Andra. Aku juga tidak tahu. Mana Andra? Apa tahu? Ya, Indra. Kayak fragmen zaman dulu, fragmen. Mana Andra? Cinta kami ya Rasul akan sampai padamu. Rindu kami ya Rasul. Langit bumi bercerita. Coba itu dong. Terus gini. Iya, coba. Langit bumi
nyanyi Melani baru. Begini, ya. Begini. Kalau anak TikTok beda, Mbak Bunda Inul. Iya beda. Gimana? Langsung gini-gini. Kak Sulis, kalau dibantu dengan profesional. Kak Sulis, selamat datang di Kopi Viral. Senang banget nih. Makasih bisa ketemu lagi sama Kak Sulis di sini. Kita mau nostalgia, kita mau throwback nanti lagu-lagunya. Tapi sebelumnya, di sini juga seperti janji kami tadi tuh. Sudah ada Ustadz yang hadir. Abi, siapa yang datang ke kita hari ini? Pengantin baru yang sedang berbahagia. Ajak ngobrol, kayak orang mau nyebrang tangannya nggak lepas, ya. Lagi lihat kanan kiri. Tapi pas tadi lewat, rasanya apa? Anginnya hangat banget. Aduh, bener, hangat. Kanten baru masih hangat. Betul. Oke, ya. Coba pegang tangannya. Tadi pas Sulis nyanyi, kepalan tangannya. Langit, bumi dia udah begini-begini. Saya senang melihatnya. Rasanya ya. Udah ada yang ngomong gue, lo udah nggak ada nge. Selama nggak ada nge, aman ya. Coba pegangan tangan. Pegangan tangan lagi dong. Oh, kalian mau nyebrang ya? Hati-hati, truk lewat. Tapi aku cuma ngeliat gini ya. Indra kan sering pegangan tangan juga sama cewek. Tapi lihat Indra, pegangan tangan yang halal tuh beda loh rasanya, Indra. Ayo Indra, halalkan Indra. Kalau pegangan tangan gini mencerminkan rumah tangga Melani juga. Maksudnya gimana? Waktu awal-awal nikah setiap jalan ke mall ya. Selalu gandeng tangan. Kalau kira udah belakangan ini jalan ke mall, duluan. Kita mau tanya-tanya ya. Boleh dong. Kita mau ke Kak Sulis dulu nih. Kita mau ajak nostalgia teman-teman viral untuk mengingat kembali lagu-lagunya Kak Sulis, boleh ya? Aku suka banget lagu-lagu Kak Sulis. Thank you, Sally. Iya, aku tuh suka banget dengerinnya. Lagu-lagunya tuh banyak banget yang emang kayaknya udah lengket banget ya. Apalagi di kuping kita. Ini lagu pernah populer. Kita lihat ya. Ini dia nih salah satunya. Kata visual. Kelas 3 SD. Ini bareng-bareng ya. Bareng-bareng ayo. Dengarkan di mobil. Baru mau beli CD aja sombong. Saya waktu dia nyanyi zaman itu, saya yang jual CD-nya. Jadi Anda selalu mengumpulkan CD-CD-nya? Karena mana populer. Boleh nanti kita sumbangin ya. Amin. Jadi semoga banyak. Lagu-lagunya dirimu itu banyak banget. Bener. Dan semua keluarga aku itu kalau lagi apalagi kalau udah Ramadan kayak begini tuh menjelang itu udah di rumah itu udah ramenya lagu-lagu kamu aja. Betul. Ada satu lagi lagu tuh yang Bumi. Oh, baru ini coba kita lihat yuk. Nih kita ingetin lagi nih teman Vira. Fakta visual. Yuk, nyanyi yuk. Kuruhu
Masya Allah. Merinding. Saya merinding, saya. Aku nangis loh. Kenapa? Karena kan itu lagunya Umi. Aku berasa dia kan panggilnya Abi. Aku berasa jadi Uminya. Beda dong. Orang nyanyi, orang lagi ngelawak, pegangan tangan. Enggak, Uminya bagus banget. Ya Allah. Ya Allah. Iya. Yang halal, Dra. Dipercepat, Dra. Insyaallah. Ustaz. Tapi Abi, Abi kan salah satu pendengar dan pengikutnya Sulis juga ya, Bi ya. Abi kan sering ngumpulin CD-nya. Iya, memang gitu. Memang waktu itu tuh memang fenomenal banget. Ya. Karakter vokalnya Sulis itu memang sampai sekarang banget. Kayaknya dia nyanyi sedikit aja udah merdu. Betul. Banget. Nah, pertanyaannya Sulis waktu itu kenapa akhirnya Adat Alwi memilih Sulis? Nah itu dia, mungkin emang Allah ngasih rezeki aku lewat jalur salawat. Waktu itu memang ada ratusan anak, terus kepilih beberapa puluh anak, terus dikasih tahu nanti dari backing vokal itu akan ada dipilih satu orang anak untuk diajak duet sama Kak Hadad. Nah dari ratusan kepilih puluhan, kepilih tiga anak. Okay. Akulah salah satunya Abi. Terus Kak Hadad waktu itu langsung milih Sulis. Sulis itu dari kecil udah terbiasa ya untuk sholawat di rumah. Mama udah mendidik kayak ikut pengajian atau waktu, pesantren atau apa? Wah, aku nangis lagi. Karena aku kan dulu waktu masih tinggal di Solo, di kampung itu ya aku tinggal di perkampungan. Rumahku di pinggir kali, nggak pernah tahu apa itu sholawat, nggak ada yang ajarin, buat apa itu sholawat, terus ya sama lah kayak anak-anak kebanyakan pulang sekolah ngaji, terus tiba-tiba aku merasa Allah menurunkan ini rezeki anugerah rahmatnya melalui sholawat, makanya aku sejak dulu sampai sekarang aku akan tetap hidup di jalur ini. Amin. Ya. Sulis, amin, amin. Mohon maaf. Konsekuen ya. Tadi Sulis cerita. Dari kecil memang tidak mendapatkan hal-hal, kenapa? Karena, mohon maaf ya Abi, kampungku itu memang terkenal lah kayak kalau di Amerika kita tahu Bronx kira-kira kayak okay, gitu. Oke, okay. Memang jauh dari hal-hal. Jauh dari religius. Iya, religius. Jadi akhirnya kamu terkontaminasi dan kebawa dari kecil? Iya, kebawa. Lagu-lagunya ya, aku biasa kalau malam itu ya yang aku denger ya trippingan. Ya, okay. Kayak oh Ustadz, kira-kira. Pastinya banyak adik-adik kita, pasti banyak saudara-saudara kita di luar sana yang ceritanya sekarang sama seperti Sulis. Tinggal di satu tempat yang memang istilahnya belum ada keberkahan lah di situ. Ya. Macem-macem gitu. Macem-macem. Dan akhirnya gimana caranya anak-anak kita atau adik-adik kita supaya gak terkontaminasi dan tetap menjaga hal-hal kebaikannya gitu. Jadi suatu kebohongan lah kalau ada orang yang mengatakan kalau gue sih aman-aman aja, gue nggak bakal terpengaruh lingkungan. Saya nggak akan terpengaruh lingkungan, saya tidak akan bisa untuk dipengaruhi. Saya nggak ikut aturan kayaknya. Saya ikut aturan ya? Ustaz nggak nyindir kamu loh. Nggak, saya mencontohkan orang yang mengatakan itu. Ya. Jadi bohong jika ada orang mengatakan saya tidak terpengaruh lingkungan. Karena lingkungan itu sangat mempengaruhi seseorang. Betul. Hanya ikan yang ada di lautan yang tidak ikut asin meskipun itu adalah air asin. Gitu. Hanya ikan saja. Tapi kalau manusia berada dalam lingkungan yang buruk pasti akan ikutan. Nah gimana caranya? Cara untuk karena Sulis akhirnya terpengaruh juga dari Subhanallah, kecil. Subhanallah, yang namanya hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala kita tidak pernah tahu bentuknya. Ya. Yang jelas bagaimana cara kita menyisipkan untuk mereka terus kita berdakwah, karena dakwah itu juga mengandung kesabaran. Sabar itu bukan arti kita diam, tapi sabar itu terus menerus ya meskipun efeknya belum kelihatan gitu. Jadi terus menerus kita susupi dengan salah satunya dengan cara dakwahnya Sulis. Ibaratnya kalau batu betul, ada tetesan air hujan. Iya betul. Betul. Saya tuh sudah alhamdulillah sudah cukup lama di dunia seperti ini. Istri saya ketika saya main sinetron, main film sama cewek segala macam tidak pernah kesel, nggak pernah curiga, nggak pernah ini. Cuman memang pada saat mau kerja sama Kobi Viral, sama Vicky, dia wanti-wanti banget. Jangan sampai terpengaruh. Nggak usah nyalain orang, kerja iman lo. Nggak nyalain orang lo. Ayo bayar lagi. Mohon maaf ya, ini memang uang bukan asli. Nanti dikumpul. Aku dijahatin sama lingkungan aku, Tan. Sebenarnya kayak begini nggak tega juga. Okay, setiap Melani bayar, Chloe di rumah ya uang jajan aku berkurang. Chloe bulan ini nunggak dulu SPP-nya ya, Mama didenda terus sayang. Tega ya. Tapi bagus ya. Tapi aku mau nanya sebenarnya sama Sulis. Kalaupun di tengah perjalanan karir kamu, banyak yang pasti kan banyak yang ngajak. Coba nyanyi pop dong, coba nyanyi ini, keluar dari jalurnya. Akankah Sulis ambil atau tetap akan pada jalur ini? Ada nggak tawaran kayak gitu? Ada. Pasti benar. Banyak dong. Pernah juga waktu itu nyoba bikin album pop, tapi kan yang kalau Sulis memahaminya gini,
lagu-lagu religi itu tidak harus selalu dia kepada Allah, kepada Rasulullah, tetapi bawa cinta kepada sesama, cinta kepada alam semesta, itu juga menurut aku religius. Tapi alhamdulillah apa namanya, Allah itu mengingatkan dan menyentil dia lewat jalur lagu-lagu, lewat nyanyian dia gitu. Jadi alhamdulillah. Keren, Sulis. Kamu tuh sebenarnya punya karakter yang sangat bagus. Seneng banget aku di sini. Tapi aku pengen tanya deh Ustadz, kalau misalnya hukumnya bernyanyi dalam Islam itu seperti apa? Apa lagi? Hukum bernyanyi. Oh, oke. Jadi agak luas pembahasannya. Kalau kita panjang nih pembahasannya. Hukum musik itu, hukum musik dilihat dulu. Apa yang mau ditanyakan? Alat musiknya kah? Si penyanyinya kah? Atau isi musiknya? Kalau musik itu sendiri, ikhtilaful ulama. Atau perbedaan pendapat ulama yang jauh dari zaman dahulu, sebagian besar mengatakan haram. Haram, ya. Namun masih ada yang mengatakan halal jikalau isinya adalah kebaikan. Contoh misalnya Sulis, seandainya bukan karena daripada lagu religi, beliau masih ada di sana, di Solo itu tadi. Tapi karena jalurnya lagu religi, sehingga hikmahnya itu. Jadi masih banyak juga orang-orang yang tersentuh hatinya karena lagu religi gitu. Kita nggak bisa dengan mutlak mengatakan musik itu haram, padahal masih banyak juga, kayak misalnya Bang Haji Roma Irama, semua liriknya adalah dakwah. Ambil dari dakwah semua. Semua liriknya adalah dakwah. Semua, ya. Betul. Siap. Maaf banget nanya, Tat. Kalau aku kan pernah lihat ada di sosial media temenku, Tat, ke kota-kota konser gitu. Nyanyi sih, Tat. Tapi gimana tuh? Kan bukan cuma kamu, sayang, banyak yang lain. Kalau itu hukumnya apa sih, Tat? Kalau dalam nyanyinya gimana? Itu bukan nyanyi, itu emang lagi kamu stepnya. Gak coba-coba kamu, Bani. Tapi kan sebenarnya sebelumnya ada dakwah, makanya salah satu judul gue ada yang judulnya agamaku. Iya. Contoh. 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 Lu lagi oke. Gue nonton, aku nonton. Gimana sih agamaku? Lu lagi oke. Abi ngomong lu. 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 Bayar. 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 Administrasi dulu tadi beresin tadi ya. Tuh, banyak nih. Masuk. Ini kayaknya kalau aturannya karena ngomong lo gue kayak menang banyak di sini. Enggak ngasih contoh. Kasih contoh. Ayo, sambut saja ini dia. Band lokal yang sangat terkenal. Kudeta. Oke semuanya. Dapatkan barisan. Ini lagu mengajarkan kita tentang bagaimana cara kita membutuhkan ataupun mendapatkan hidayah tentang Tuhan. Lakum dinukum waliyadin, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Meskipun apapun berbeda, ya belum kan orasi dulu. Ya, orasi dulu. Kita tetap, kita jangan terlibat, jangan terbawa karena budaya kita musik keras, tapi kita beralunan tentang keras dan keyakinan kita juga akan merasa terganggu. Tetap kita memiliki bahwa kita butuh agamaku. Selain syair lagunya nggak jelas, tapi dia ada syiar juga. Ada syiar itu kalau kayak gitu gimana, Tatu? Ya tergantung. Terlepas dari karakter manusianya ini ya, Tatu. Jadi kita tuh diajarkan sama Al-Quran begini, yang berpikir itu bukan akal, tapi yang berpikir itu adalah hati. Kalau hati bersih, mendengarkan tadi apa yang disampaikan, yang diambil liriknya, oh kita butuh agama. Tapi kalau orang lagi bad mood, dengerin tadi, wah makin bad mood orang. Jadi yang mendengarkannya ini, tergantung bagaimana kita mendengarkan. Tuh, lu nyanyi lagu begitu, udah jam 4, jam 5 sore tempat buka tuh. Ya, kalau lu sambil sama orang. Kasih atas buat jawabannya. Nah, Kak Sulis, kita pengen lagi ngebahas sedikit tentang Hadat Alwi tadi. Mungkin banyak yang belum tahu prosesnya ya, ternyata benar-benar menegangkan ketika Kairia terpilih menjadi teman duetnya. Iya. Nah, kalau sampai sekarang tuh masih tapi apa kontaknya masih, itu masih berjalan dengan saya enggak? Masih banget, masih sering saling nanya kabar, terus saling nyemangatin. Misalnya Sulis ada program apa, Kadet biasanya WA. Ada keinginan enggak untuk bikin ini? Duet lagi gitu. Kepingin banget nih Kadet, mudah-mudahan denger. Ayo Sulis kepingin banget duet Amin. Lagi sama. Amin. Mudah-mudahan rezeki ya, insyaallah. Amin. Jadi memang karena tadinya backing vokal ya ternyata Sulis ini ya. Iya, awalnya dari backing dulu. Wow. Terus kamu terakhir ketemu itu kapan sama Kadet? 2 tahun lalu kayaknya ya. Kebetulan kita lalu, tapi cukup lama, satu ya? Panggung waktu itu. Cuman trio sama ada satu penyanyi lagi. Tapi sekarang ini kalau Kak Sulis kita kenal dulu sebagai penyanyi cilik, sekarang sudah dewasa, sudah menikah, ya kan? Sulis sudah menikah. Sulis sudah menikah. Alhamdulillah,
udah dua. Tapi kelihatannya masih gadis loh, kayak masih kecil tetap gitu ya. Masih milis. Nih, suami tercinta. Oh, suka yang gondrong ya sama kayak aku loh. Ini suaminya Sulis. Suamiku ini sebenarnya dia alirannya ini yang rock, dia rocker dia. Wih, bener ya. Rocker kering. Iya. Boleh dong kita kenalan sama suaminya. Ini nikahnya tahun berapa? Aku nikah 2014. Dan ketemu sama beliau di mana? Jadi ini ceritanya kakak kelasku waktu sekolah SMP dulu. Terus kita sempet 13 tahun kepisah, ketemu lagi suamiku udah bawa anak gadis, ada anak perempuan, alhamdulillah. Jadi aku sekarang udah dua anakku sepasang, yeah, cewek cowok. Berarti by one get two ya? Iya, dua. Kalau sama aku? Kalau sama ini nih, kalau ada pemirsa yang mau sama Selin, by one get four. By one get four. By one get four. Assalamualaikum. Saya lagi nyari istri. Salam, iya boleh. Berapa? Ini anaknya empat. Lima. Anaknya empat. Oh, masih kecil-kecil sekolah. Kecil-kecil. Wah, repot. Kita lihat yuk. Anak mau berkah, benar-benar. Anak mau berkah. Iya, iya. Hitung-hitung anak. Setuju. Nah, kita lihat nih anak-anak kayak Kak Sulis nih. Mana, Ndra? Dalam visual berikut ini. Ini dia. Ada, Ndra. Mana, Ndra? Ini loh. Ada, Ndra. Ada. Mana, Ndra? Assalamualaikum, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam. Siap-siap lomba kelereng nih. Enggak menang-menang nih kalau dipandang gitu. Masya Allah, lucu banget. Kalian gak denger ya? Kenapa sih? Apa? Istrinya Ustadz San tadi. Apa? Saya mendengarkan. Apa tuh? Apa tuh? Abi aku mau, Abi aku mau. Siapa yang bisikin dong? Apa? Iya. Aku yang bisikin harusnya. Oh iya juga ya. Sama-sama, Tat. Mudah-mudahan dikasih segera ya, Tati berapa, sayang? Mau berapa sayang? Tujuh! Wow, luar biasa. Bagus. Iya. Ini permintaan dia sebenarnya. Permintaan. Bener lah, pengen punya anak banyak? Iya, banyak anak lah. Banyak anak insya Allah. Buat lah. Banyak anak, banyak rezeki. Banyak anak, banyak rezeki ya, Tad. Insya Allah. Tapi ini kembali lagi nih ke anak. Sarapannya palu basah. Kamu tadi Sulis yang masih lucu banget ya. Kecil banget. Tadi kayak agak-agak bule gitu ya. Itu usianya berapa sih sekarang? 2 tahun 3 minggu. 2 tahun 3 minggu. Jadi aku, emang aku udah berniat kan dari sejak hamil juga udah sama suami udah satu pemikiran kalau hamil terus melahirkan aku pengen eksklusif bisa menyusui dia. Amin. 2 tahun. Amin, bagus. Nah, jadi makanya aku 3 tahun di syuting bener-bener kan. Masih menyusui tapi sampai sekarang. Kenapa sih? Ganggu orang aja lagi syuting. Lagi syuting. Ada kalimatnya bagus. Eksklusif. Ternyata dia berprinsip eksklusif aslinya. Iya. Bukan eksklusif tayangan. Berarti tahun ini setelah 2 tahun itu kan udah 2 tahun lebih nih terus aku sapi dia. Ternyata dia udah alhamdulillah udah lulus nih nyapinya. Jadi sekarang aku udah bisa berkegiatan lagi. Bisa puasa lagi dong ya berarti kalau lagi menyusui kan katanya boleh enggak? Udah, ini puasa pertama tahun ini. Tahun lalu ini udah puasa juga. Udah puasa juga. Ya, puasa sekarang. Alhamdulillah puasa. Ngomong-ngomong mohon maaf nih menyusui nih. Pak Ustadz. Iya. Ada seorang istri, ibu baru melahirkan, lagi menyusui, tapi pengen banget puasa. Nah, secara agama itu memang gimana? Sebenarnya hamil yang tidak boleh puasa itu kan ketika dia melahirkan saja, karena darah nifas. Iya. Darah nifas. Tapi ketika dia hamil, kalau dia kuat, silakan puasa. Kalau kuat ya. Kalau kuat. Kalaupun dia menyapih anaknya, menyusui, kalau dia kuat, silahkan puasa. Silahkan puasa, tidak ada larangan untuk berpuasa. Ya. Yang dilarang berpuasa hanya yang mengeluarkan darah nifas tadi. Oh. Ya. Selama kita mengukur diri ya, kalau ibu gitu kuat. Tidak ada kelainan pada janin, ya. Semua dokter kontrol, oke, bisa ya. Silahkan. Tapi sebenarnya diberikan kemudahan. Untuk nanti mengganti, kalau memang tiba-tiba tidak puasa, masih bisa mengganti di bulan-bulan. Ya, ada beberapa faktor menggantinya. Jikalau dia tidak puasa karena nggak kuat fisiknya, maka dia cukup mengganti puasanya di luar Ramadan. Tapi kalau dia tidak puasa karena khawatir sama janinnya, maka dia harus ganti puasa dan bayar fidyah.
Betul. Dua dendanya double gitu karena dia khawatirnya bukan pada dirinya tapi pada janin. Sebenarnya istri tuh istri pengen banget puasa. Cuma memang karena ASI kan akhirnya yaudah deh ya Allah alhamdulillah dikasih kemudahan enggak puasa gitu. Yeah. Cuman akhirnya suka jadi tambah kesel istri. Kenapa? Ya anaknya udah enggak puasanya gua gara-gara anak. Yeah. Ya bapaknya masih itu. Aduh, aku tuh pengen komentar tapi enggak jadi ah. Yang pasti semoga selalu sehat keluarga ya Kak Luis ya. Satu lagi yang menyenangkan tahun ini ternyata dapat satu acara yang juga luar biasa ya selama bulan Ramadan. Rezeki ya Kak ya. Iya ini aku bilang ini rezeki anak. Oh ya aku pengen ngucapin ulang tahun buat anakku hari ini ya. Hari ini. Alia yang anakku yang pertama yang perempuan hari ini dia ulang tahun. Yang keberapa, Alia kak? Selamat ulang tahun. Ini yang ke-10. Astaga. Itu dia cantik. Oh, cantik banget Alia. Itu siapa belakang lewein tuh? Siapa tuh lewein? Itu orang lagi lewat. Ya. Semoga panjang umur sehat tercapai cita-citanya ya Nak ya. Nanti dikasih kado ya sama Bunda. Salam buat Alia. Salam buat anak-anak Liz. Tetap pertahankan apa yang sudah Tuhan berikan pada kamu. Bernyanyi dan juga sambil juga. Sulis ada acara baru kan? Ada. Gantiin yang. Betul sekali. Ya itu. Hari ini kita juga kedatangan bintang tamu lagi seorang artis cantik yang juga sempat juga nih dia menjadi ya bagian dari pemerintahan juga ya. Oh ya? Wakil rakyat siapa, juga. Pokoknya seru sih orangnya menyenangkan sekali. Kita lihat dulu yuk. Mas, siapa Sindra? Ini dia bakal di suami. Ini guys. Hai teman viral. Siapa yang tak kenal dengan artis cantik satu ini? Ya, nama Kirana Larasati tentu sudah familiar bagi masyarakat tanah air. Namanya mulai populer ketika ia membintangi salah satu sinetron yang berjudul Aziza tahun 2007. Pada 2015 lalu, ia menghadapi ujian yang berat. Dikarenakan rumah tangga yang ia lalui bersama suaminya Tama Ganjar tak bertahan lama. Kabarnya dulu Kirana Larasati sempat didekati oleh Raffi Ahmad loh teman viral. Bahkan sempat dekat dengan seorang bule. Wah, gimana ya ceritanya? Kira-kira Kirana Larasati ada rencana untuk menikah lagi enggak ya? Langsung kita viralin aja yuk. Ya, kita sudah punya sudah kehadiran pagi hari ini Kirana Larasati. Hai. Beberapa tahun yang lalu kalau kita nonton FTV, mukanya dia terus. Ya, betul. Betul. Sempat dijulukin Ratu FTV. Ratu FTV Indonesia. Oh, aduh. Sekarang aku masih ada di run FTV. Masih, kamu tuh masih banyak kan? Dulu zaman DSX masih ada ya. Iya. Kamu juga dulu kan banyak main ini ya? Main apa? FTV gitu ya? Sama... Iya, kan main, dia main sinetron ya, FTV. Kita pernah bareng gak sih? Pernah dong. Pernah. Jadi memang tiga cewek di samping saya ini mempunyai... Nah, cewek-cewek ini mempunyai... sama ini ya. Segmen sendiri. Betul. Iya. Ini kan main sinetron. Main sinetron. Ya. FTV. Lu main di GOT, enggak usah. Oh, iya, mau ngomong apa lagi? Apa tadi dia Abi ngomong apa? Ya Allah. Bagus. Masukin. Kita ada request dari anak-anak kreatif. Kata 50.000 udah kebanyakan. Copot sepatu lo, masukin sini. Melani sama Abi paling banyak di berdua. Korek 2 hari enggak minum susu dulu ya sayang. Mari kena denda ya, Nak ya. Kalian perhatiin deh. Sepertinya Indra mendapatkan tugas dari tim kreatif. Oh, Indra. Indra tolong perhatiin ya. Oh, iya. Dia kan dari tadi tuh. Oh, pantesan dia mulai lu kan mata kaki dari mana? Bulan ini nggak pakai baju baru ya lebaran. Ini udah banyak nih dikumpulin nih sama Indra nih. Ntar udah selesai acara menambah kreatif di belakang. Yuk kita bagi-bagi. Oke. Indra nonton video ya. Selin silakan. Kita nonton Sati dan juga acting-actingnya. Rekadegan. Yang mulai itu zaman dulu banget ya. Zaman dulu banget. Jadi dia yang marah-marah. Kenapa? Si Kirana kan marah-marah kan? Ya. Oh marah-marah. Rekadegan yang belum pernah itu dong. Apa?
Jangan gue lagi. Kamu dong, ayo kan kapan lagi? Ayo coba tepuk tangan dong. Camela nih mulutnya agak kepleset. Betul. Maksud lu rega. Kamu rega maksud kamu? Udah gak bisa deh. Tapi aku sebenarnya penasaran sekali apakah kamu masih sering beradegan di FTV apa enggak? Oke, okay, coba ya, susah. Coba ya, coba acting ya. Coba acting ya, misalnya lo sutradara deh. Dia jadi Betawi ya, gue lo itu udah makan sama air. Enggak lagi contoh. Tambah cepet. Enggak lagi ngasih contoh. Contoh gak apa-apa yang akan diajar. Ya, lo sana deh. Oke lanjut. Host-host, ada Kopi Viral berjatuhan miskin. Oke lanjut, apa? Apa ibunya? Tolong dong aturannya diganti, jangan kayak begini. Kalau kayak begini kita tiap episode habis. Gak sama kreatif, gak sama suami protes mulu. Udah, udah. Ini ibu kamu anak muda pulangnya lewat dari jam 10, marah. Tapi dimarahin kamu malah makin lebih marah, oke? Okay? Ya, ibunya dia ngerti nggak dia bicara apa? Kenapa marah? Karena Kirana pulang bawa cowok. Ibunya nggak suka. Belum lengkap. Oke. Nggak, ibunya marah karena Kirana pulang dilewat dari jam 10 malam pulang sama om. Ya kan gua. Kirana, Mama, kamu bagaimana sih? Tunggu dulu. Udah sampai jam 11 malam, anak garis, nanteng-nanteng laki-laki udah tua lagi. Mohon maaf, masuk. Adiknya Kirana yang suka ngobrol-ngobrolin emaknya. Aku bingung kan tadi harusnya kan dia jadi pintunya. Kok pintunya? Jadi adiknya yang suka ngobrol-ngobrolin mamanya. Kamu bagaimana sih? Mama udah bilang, ada jam malam jam 10, lihat adik kamu ini. Jam 7 sudah belajar, besok mau ulangan. Kamu pergi sama laki-laki. Kenapa emang? Adik aku mau sama omo ini. Hah? Aku tidak mau? Aku hanya mau di rumah aja belajar. Kamu gak mau? Iya, kamu sama tante aja. Astaga, habis ini kita ngobrol-ngobrol banyak lagi sama Kirana ya. Oke, istirahat dulu, jangan lupa nanti Kopi Viral. Astaga, gak ada.